Bintangan FC Sinarto pendek saja ke belakang oleh Suryano mencoba umpan kombinasi Agus bayang-bayangin kembali Sinarto dengan dia baiknya Yono bertibakunya dengan sulis akan di sektor ada Sucipto dilatih saudara Cipto satu holding midfielder dari Montongan FC paling umpan tarik bukan kembali untuk maju ada Marsidi yang dituju Marta lukukan bola untuk adik Suyono Sucipto bukan kembali ada wakil yang dituju kawan angkat dengan mudahnya sana ada saudara Winarto Ali Sulis sepuluh sepuluh segel diperagakan coba membelah kembali ada Marsidi yang dituju kawan takkan kembali Ali berjibaku dia ribut mencoba bangun serangan lewat sektor sayap inilah Igu kali ini sebuah dekatnya maju bukan ribut yang dituju ada kawan terima kali ini Sunar Marsidi pendek saja lalu terjadi di sana mencoba Suyono akan kembali uang sutrin pemain senior yang berpengalaman di sore hari ini kembali patahkan lagi-lagi Kemah Putra bayang-bayangi Trisno kali ini dan Marsidi dua center back di halau si Gugung 9 dari Kemah ada Agus masih ribut akan ada Pancoro bila dia pendek 1-2 Yono perlihatkan permainan terbuka salah pengertian terima Kemah Putra Eko berancang-ancang kali ini Kemah hadir kembali terjadi depan gawang muncul Subri bila dia Subri Ali lek-lekan bola arahkan Agus angkat tinggi-tinggi bila dia Sutrisno dengan pengalamannya backfield dilaku Aris yang dituju ada Sulis individu yang dilakukan Kemah luar biasa kali ini buah haluan si Punggung 5 yang dituju Sunar 1-2 wakil coba kali ini counter attack maksudnya muncul dari belakang inilah Narto lagi-lagi Cipto kali ini maksudnya Kemah inginkan bola heading terima Agus yang dituju Eko berbahaya Eko shooting tentunya saudara semakin sore pertandingan semakin luar biasa inginkan kembali Suyono lalu lama shooting langsung berbahaya bola liar dan diumpankan sambar oleh Aris bila dia Narto coba bermain 1-2 bayang-bayang Agus muncul Marsidi yang dituju Agus heading bola Sunar kali ini Sulis skill kembali peragakan Sulis masih Sulis ya saudara kali ini Montongan FC belum diperkuat oleh saudara Asmadi sektor pertahanan waktu gol kali ini terlalu muncul kembali Sulis shooting topnya kali ini saudara bola rebound yang tentunya dapat dimanfaatkan oleh Kemah bila dia duel kembali Sucipto untuk ada Sutris berbahaya Narto muncul kembali Baikil main belakang bukan kali ini back pass sektor sayap saudara kita tertuju kelabar buat permainan yang mereka menyalakan angka ada Farjodo Rima Sutris akan Sunar kali ini kembali ke mulut terjadi
Lakukan bola lepas Eko yang dituju berbahaya. Buah shooting dari Suli. Manfaatkan lagi. Serangan balik maksudnya dibayang-bayangi Siono. Dan inilah Sito Gungli. Muncul kembali ada Wage. Patahkan Supri. Buah pertahanan yang luar biasa dari Agus. Kembali Marsidi. Inilah dia cipta. Umpan yang kurang sempurna. Sambar Harto kali ini diplot sebagai ujung tombak. Reker dari Muntungan. Kali ini ikut kembali skill luar biasa Suyono. Kali ini tackle. Buah permainan kembali. Merupakan hari 8 besar yang terakhir. Di mana untuk besok kita ada Dadaman FC yang memastikan luar biasa. Manfaatkan bola rebound yang kosong Gema 2. Skor 2-0 saudara. Lewat gol dari Aris. Yunkan kembali Arto. Muncul kembali Sobriadi. Yunkan ke belakang. Heading Mongbol di belakang. Itu berbahaya. Muncul dari belakang. Dan sebuah strategi guna untuk menahan skor dan juga untuk menambah angka shooting goal. Berbahaya. Puasan cinta. Sepertinya inilah dia. Sepertinya saudara skor sudah 3-0. Tentunya kali ini buah permainan yang luar dugaan di babak yang pertama. Gema sudah mencetak angka. Muncul dari belakang ayunkan kembali. Permainan terbuka oleh kita Putra. Diterapkan Sutris. Lima Sucito. Yunkan baikinnya Eko. Yang dituju Suli. Sebuah perubahan di sektor sayap. Saudara Ceto tarik keluar digantikan center back Winardo. Muncul dari belakang. Buah gaya khas dari Sobri. Inilah dia Sobri. Riak-riakan bola. Bayang-bayang ribut Pancoro. Masih Pancoro. Yunkan kembali Wage. Buah determinasi. Satu kali ini lagi-lagi Gema Putra Ali mencoba melakukan determinasi. Apa yang dituju kembali bila Ali menyendukkan bola. Skill diperagakan. Yunkan Marsidi. Rima Wage. Buang bila dia win. Yang dikuat sebagai center back berbahaya Marsidi. Belakang berpengalaman dari Muntungan FC. Sebuah permainan terbuka sektor penyerangan. Begitu berbahaya. Aris. Backersip dari Gema. Bila dia skill diperagakan ribut. Bali ribut. Bukan sebuah determinasi. Terjatuh. Bila Agus yang dituju Sobri. Jangan anda lewatkan Ketro. Unden Ketro. Yang akan menghambat belas. Dekat bola terima. Ada Sintar. Aris bermain begitu optimal. Dimulas game lagi. Dari muncul dari belakang. Dengan si penduduk lima. Yang dituju ada Eko.
yang diumumkan bola Suyono, determinasi dari Suyono, diumumkan kembali, tackle diperagakan, Wilada Sumrisno, sliding tackle Suyono, bola Suyono, bukan sebuah saya, pemain berikan kepada kawan, 5.000 kali ini, satu serangan berbahaya, satu muncul kembali, tapi semakin seri, semakin menarik gemah. Sejauh ini 4 dan keuntungan 0. Muncul kembali Bubing 10. Gol! Hampir-hampir saja. Hampir pundi-pundi gol. Dilanda Sutarto. Masih lepas. Sekali diperagakan. Kurang kagak karena nguber. Ditarikkan maju Rima Wawan, Dinya Agus, shooting langsung. Darane wong iki kono. Umpan yang kurang sempurna. Bola sulit sekali. Ayo kijenge. Dengan determinasi berbahaya. Aris. Untuk kali ini Marsidi mampu jadi wakil. 4 pagar putih coba dibawa. 1, 2, shooting. After winner Harto kali ini. Guna saudara, sebuah informasi bagi Anda bahwa pemenang dari tim ini nanti di babak semifinal akan meladeni ketangguhan dari Laskar Sewakini Dada Baneksi. Muncul kembali Sobriano Prima, muncul berikan lagi buah bayang-bayang dari depan gawang. Aduh, lepas. Yang dia pamer panjatannya. Iya. Dilakukan Rima Suyono, takkan sutris, jelas sutris saudara. Manfaatkan sebuah kesalahan Sumar, tangkap dengan mudahnya Parnyoto. Kembali Sobri, yang dituju kawan, buang dengan mudahnya, main belakang. Punya memasuki menit-menit krusial di sore hari ini. Skor 4-0 sementara. Rancang-rancang Sumar hadir. Inilah dia permainan terbuka, shooting berbahaya. Hampir-hampir saja shooting dari sini. Wasit dari Idris Effendi yang memimpin sejak laga. Ditarikannya maju Yudkan Suyono, Rima Ali, angkat tinggi-tinggi ada Igo, coba lakukan yang dituju ada Suyono. Bayang-bayang lawan, inilah dia skill diperagakan. Unggul 5 Agung, 1-2, cantik sekali buah kerjasama tim kita kalah. Gol! Buah lawan datang. Jauh ini. Maria Puli. Rancang-rancang heading. Kayak kingan di galik. Dan usai sudah laga di babak yang pertama. Muntun FC 0 Gemah 4. Dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.